Oke, jadi guys, kita akan pergi ambil dasar dari perahu yang ketiga. Kita akan pergi ke ladang, ke sawah, kebun ya, kebun. Di sana sudah ada kayu, pohon yang kemarin sudah dipotong menjadi beberapa bagian, termasuk dari dasar dari perahu ketiga yang akan kita bikin nanti. Jadi sekarang kita akan menggunakan ini ya, menggunakan motor gerobak ini. Ini sudah kita siapkan talinya, dan nanti bisa kita ikat. Oke, jadi tunggu, nonton sampai habis ya guys, prosesnya pengambilannya gimana. Oke, dadah. Kita akan jalan menggunakan motor ini ya.
kita posisikan di sini biar nanti mudah buat kita untuk mengambil. Jadi kita tinggalkan dulu. Kita berkunjung ke ini dulu yang membuat kerennya. Kimia. Kimia. Ane ke bapa? Di lagi makan. Lagi makan. Eku malah kete anu tebingku. Iu mana tu? Di bawah masih na? Kita ambil alatnya dulu guys. Ini salah satu perahu yang dibikin. Ini besar guys. Ini teman. Nah, kita akan cari bingku, alat pahat untuk ini. Gimana disimpan? Oh ini dia. Nah ini dia. Ini dia bingku. Ini nanti digunakan untuk ini ya, untuk membuat perahunya guys. Ini kita bawa dulu aja. Aneh-aneh. Kumain kumalaya. Anu nu ana. Ah, aku tiba kok ku pakai tes. Oke. Kalau ke TV anak aku demo tuh video kan aku. Emang ngam lagi. Banyak bisa ini. Kita simpan dulu di sini. Kayunya seperti ini. Jadi kayu utuh ini dipotong ya, dicari mana yang paling lurus, terus dari yang kayu yang lurus ini kemudian dibentuk seperti ini guys, dipotong-potong sampai bentuknya kayak gini. Ini dia jadi model awalnya nih. Awalnya jadi pas membuat bentuk awal ini upayakan jangan ini terlalu tipis biar nanti kita kembali bisa atur ya ketebalannya pada saat nanti finishing, di saat finishing. Kalau sekarang jangan dulu, biarkan aja seperti ini guys. Ini lumayan berat. Terus ini sisa-sisa kayu ini juga jangan dibuang, nanti untuk menambah bagian pinggir ini, kiri dan kanannya. Ini semua kayu-kayu ini bisa dimanfaatkan nanti. Ini kita akan angkut semua ini. Kita akan angkut mulai dari sini
bagian dasarnya, terus ini untuk bagian persiapan bagian pinggir kayu, pinggirannya nanti. Oke, ini kita akan angkut. Sekarang kita posisikan dulu ini. Kita siapkan dulu. Pakai nanti untuk bagian depan perahu sudah dibentuk duluan, jadi memang semuanya bisa dipakai. Oke guys, kita sudah ngambil. Sekarang kita akan naikkan ke atas gerobak. Oke, ini semua kita akan angkut ya. Semoga muat. Kalau bisa memperhatikan dari sini.
guys. Ya, oke, okay. Dengan kondisi begini kita akan angkat ya. Kita akan angkut. Oke. Oke, jadi guys sudah selesai ya prosesnya seperti ini. Nanti kita harus hati-hati karena ini di sebelah kanan memang posisi bakal lebih lebar. Jadi kita bisa posisikan dia di sebelah kanan. Tidak menghalangi posisi pengendaranya. Oke, kita akan bawa sampai ke rumah.
bentuk dasar dari perahu. Jadi dia bentuknya kecil ya, seukuran bulatan perahu. Ini hanya sekitar 20 cm. Ya, 20 sampai 15 lah, 15 cm dari ukuran awalnya. Jadi setelah ini 3 meter 40 untuk panjangnya. Jadi di bagian dalam ini sudah dibentuk memang yang awalnya kayu bulat, terus dibentuk seperti ini guys. Dipakai ini, dia pakai ini. Oh. Masalah luas juga lah. Jadi kalau yang ini untuk membentuk dasarnya ini harus rata begini guys. Dia harus rata. Terus bagian bawahnya sudah harus seperti model dasar perahu seperti ini ya. Ini sudah ada. Di bagian bawah juga begitu. Sama sudah harus dibentuk dari awal. Cuma memang harus ditebalin, jangan langsung ditipisin. Biar nanti bisa diatur lagi seperti apa. Oke. Okay. Lagi akan kita proses menjadi kayu. Nah, kalau ada bagian yang agak rusak seperti ini, itu harus dibersihkan dulu bagian yang rapuh ini yang tua. Dan harus dibersihkan dulu, terus nanti bentuk lagi dikasih model untuk ditambal atau ditambal pakai kayu lagi guys. Kayak kita butuh. Oh. Bisa juga. Jadi penahan ya guys ya, biar bisa nanti dikerjakan. Cepat bereaksi gar. Oh, di mana? Pol, habis ini teh karena mana saya lari. Oh, ya dong.